fuel ataupun petrol anda tiba-tiba jadi kuat. Okey, berkenaan dengan coolant temperature sensor ni, adakah ia berkait rapat dengan injection ataupun sistem dalam enjin kereta anda? Ya. Okey, boleh dikatakan coolant temperature sensor amat penting. Coolant temperature sensor adalah salah satu komponen yang mempengaruhi fueling. Sebelum ni mungkin apa itu yang dipanggil air fuel ratio, AFR ataupun lambda. Okey, itu adalah berkait rapat dengan fueling di dalam sistem enjin kereta anda. Boleh dikatakan juga coolant temperature sensor adalah salah satu penyumbang utama, iaitu sensor yang akan menghantar signal kepada ECU kereta anda. Dia akan baca suhu, mungkin pada tahap suhu temperature sebegini pada enjin, berapa fueling yang sepatutnya yang diperlukan oleh injector untuk dia menghantar petrol ke dalam ruang pembakaran enjin kereta anda. Memang dia berkait rapat sangat coolant temperature sensor ini. Sebab itu kebiasaannya simptom yang terjadi daripada coolant temperature sensor ini, kalau anda menghadapi situasi seperti fuel ataupun petrol anda tiba-tiba jadi kuat. Dan kedua, iaitu engine check tadi dalam nyala ataupun engine check terpapar di indikator tu di meter panel anda. Ini antara orang kata boleh dikatakan simptom-simptom yang selalu terjadi disebabkan oleh coolant temperature sensor ini. So, okay, dan selain daripada itu, engine susah nak start ataupun kadang-kadang tak boleh start. Yang keempat mungkin yang boleh sampaikan kepada anda, iaitu kebiasaannya ada asap hitam ataupun pada exhaust kereta anda sebabkan tadi oleh pembakaran tak sempurna di dalam ruang pembakaran enjin kereta anda. Kini dia sebabkan oleh coolant temperature sensor ini tidak berfungsi dengan baik ataupun dia telah rosak. Okay, mungkin pada sahabat kita yang menghadapi situasi ini, mungkin keadaan temperature sensor tu dah teruk dah rosak lah. Okay, sebab itu enjin kereta tu dah tak boleh nak start. Sebab kebiasaannya ECU tak dapat signal daripada coolant temperature sensor tu, berapa keadaan temperature enjin masa tu. Sebab dia tak tahu dia nak berapa dia nak bagi fuel dekat combustion chamber enjin kereta anda. Okay, sebab dia tak tahu temperature enjin. Sebab itu coolant temperature sensor ini adalah satu komponen yang berkait rapat dengan yang dipanggilkan fueling ataupun tuning di dalam enjin kereta anda. Okay, kebiasaannya kepada anda yang mungkin selalu buat tuning enjin, okay, nak upgrade performance, nak contoh dia. Sebab tu kita akan biasa dengar apa itu air fuel ratio, AFR ataupun lambda. So, the best enjin iaitu air fuel ratio dia adalah 14.7 nisbah 1 ataupun pada lambda 1. Itu adalah kebiasaannya tuning yang terbaik ataupun fuel mixture yang terbaik untuk enjin kereta anda. Sebab itu juga boleh dikatakan salah satu signal yang diambil adalah coolant temperature sensor. Sebab itu betapa penting juga coolant temperature sensor ini terhadap enjin kereta anda supaya dia dapat memberi isyarat kepada ECU. Dia dah tahu dah mungkin pada waktu ini temperature enjin kereta anda berada di pada tahap 90 darjah Celsius. So dia akan tahu, dia akan set nanti berapa fuel dia nak hantar kepada injector. Begitu juga kalau enjin kereta anda contoh di dalam keadaan cool start ataupun keadaan warm up. So temperature ni juga akan memberi signal kepada ECU kereta anda supaya dia boleh pancit petrol lebih ataupun fuel lebih ke dalam combustion chamber. Sebab itu kebiasaannya apabila coolant temperature sejuk ini, kebiasaannya pembakaran fuel akan menjadi lebih. Sebab itu akan terjadi mungkin petrol akan menjadi sedikit kuat ataupun sedikit lebih seperti sebelum-sebelumnya ataupun pada waktu coolant temperature sensor itu masih di dalam keadaan baik. Itu boleh dikatakan di antaranya betapa pentingnya juga coolant temperature sensor ini terhadap enjin kereta anda. Contoh sahabat kita ni, kereta Honda, enjin Honda kebiasaannya dia ada dua coolant temperature sensor. Salah satu dia dipanggil sending unit pada coolant temperature sensor tu, dan satu lagi adalah coolant temperature sensor. Dia ada kebiasaannya, kalau Honda dia ada dua. Dia bergantung juga kepada model-model kereta anda. Ada model-model kereta dia menggunakan satu coolant temperature sensor saja. Dia share di antara untuk gauge dan juga untuk menghantar signal kepada ECU kereta anda. Okey, dia bergantung kepada model-model kereta anda. Okey, tetapi setiap kereta kebiasaannya, especially kereta yang ada menggunakan ECU ataupun injection, kebiasaannya coolant temperature sensor ni memainkan peranan yang sangat penting terhadap fueling enjin kereta anda. Kepada kereta-kereta yang carburetor, kebiasaannya dia lebih simple. Dia hanya mungkin coolant temperature sensor tu digunakan untuk kita nak trigger fan tu berpusing ataupun hanya untuk gauge pada meter kereta anda. Tapi still ada juga coolant temperature sensor ni. Okey, setiap enjin kebiasaannya ada yang dinamakan coolant temperature sensor ni.
So, okay, dekat sini apa kesimpulannya yang Albert mungkin dah boleh kongsikan kepada anda, betapa pentingnya sebenarnya suhu enjin yang optimum ataupun suhu enjin pada enjin kereta anda itu. Okay, sebab itu Albert kadang-kadang pelik, tak tahu nak kata apa dah kepada yang geng-geng buang termostat ni. Kadang-kadang kenapa mereka katakan termostat itu tak penting, sedangkan kita tahu sesuatu enjin itu bekerja, dia mesti pada working temperature yang sepatutnya. Sebab itu barulah nanti ECU akan dapat isyarat daripada coolant temperature sensor ini tadi, berapa dia nak tembak fuel. Ataupun berapa dia nak pancit petrol di dalam ruang pembakaran enjin kereta anda. So, okay. So, kepada anda yang buang termostat, anda mungkin takkan dapat fuel mixture yang terbaik. Okay, sebabkan kebiasaannya keadaan suhu enjin kereta anda sentiasa berada di bawah suhu yang sepatutnya. Okay, mungkin setakat di sini saja perkongsian RBM untuk video kali ini. So, jika anda rasa perkongsian daripada RBM ini dapat memberi manfaat kepada anda ataupun membantu anda, so anda jangan lupa tekankan button like tu dan sharekan video ini kepada lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana, so mereka juga mendapat segala informasi dan juga tips yang lebih tepat lagi tentang sistem radiator kereta ini. Sampai kita berjumpa lagi. Masalah radiator, tanya RBM.